Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Evotama ID. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Ya nih teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Teman-teman gimana? Masih di rumah kan? Masih betah di rumah kan? Masih ikut home learning kan teman-teman? Belajar di rumah. Iya, nah kali ini Evo ada tugas dari sekolah membuat apa, Bu? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan dari bentuk sudut bidang datar, teman-teman. Susu bekas. Sabun susu bekas. Iya, sabun lidi. Dan tutup botol yang jadi bannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Let's go, ikutin terus ya. Dan pertama-tama Bunda akan menggunting karton yang tadi ya teman-teman ya. Yang menggunting apa? Gunting. Langsung aja ya teman-teman ya, kita mulai aja. Oh iya Evo, Evo ini menggunting. Kalau enggak dipatahin boleh sesuai sama ini. Ukuran yang dilebihin dikit aja. Oke? Ini. Ya. Oke, langsung ya kita mulai ya teman-teman ya. Ditunggu di situ, jangan kemana-mana. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel apa? Evotama. Evotama ID. Iklannya jangan di skip. Oke, teman-teman. Ingat subscribe channel Evotama ID. Oke, ikutin terus ya. A few moments later. Oke, teman-teman, Evo udah motong tadi ya. Iya, lidinya. Lidinya nih, teman-teman, lidinya dipotong untuk ban di belakang. Udah ya udah potong untuk atapnya. Depannya nih, yang cerobong asapnya berbentuk tabung ya, teman-teman. Iya, tabung. Terus ini juga buat kanan kiri ya atapnya. Atapnya berbentuk bujur sangkar ya teman-teman ya. Bujur sangkar. Iya kok kotak gitu, bujur sangkar. Oke. Oh iya teman-teman, untuk bannya nih kita harus ukur dulu ya jaraknya berapa biar rata ya teman-teman ya, antara ban satu sama ban yang lainnya teman-teman. A few inches later. Teman-teman tadi udah diukur jarak untuk bannya, sekarang langsungnya kita bolongin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah kita bolong-bolongin ya. Sekarang langsungnya kita masukin aja nih teman-teman. Tadi lidinya sama bannya ya. Bannya mana kok? Duh, gimana sih ini gak masuk-masuk. Bolongannya. Iya, nah dapet juga. Satunya lagi bolong. Masukin dulu nih kok bannya. Wah. Oh iya. Bannya ngengsel kok. Berarti kita pakai apa nih? Pakai lem kayaknya kok ya? Iya. Oh, iya teman-teman, Bunda juga sedia lem tembak nih teman-teman. Nih. Oh, cocok. Bunda sedia lem tembak nih teman-teman ya. Nanti Bunda lem aja ya biar dia nggak copot nih teman-teman. Satu lagi yang depan ya, mana kok? Teman-teman, ini bannya udah terpasang ya semuanya ya. Sekarang kita lemnya teman-teman. Lem, lem. Oke, Evo, kita lem kok ya. Kita udah selesai nih, Po, nih buat bannya nih, Po. Nih teman-teman, udah selesai ya buat bannya. Bisa jalan. Ya, bisa jalan. Terus teman-teman. Nah, sekarang kita bikin atapnya sama cerobong buat di atasnya ya, teman-teman ya. Sini ya. Oke, langsung aja kita bikin, oke, teman-teman? Oke. Kita tempel dulu. Ikutin terus ya. Terus. Kita tempel dulu ya. Mau mainin terus teman-teman. Balapan. Balapan teman-teman. Tepat. Nah, udah ditempel ya kok atapnya ya kok. Iya. Tinggal bagian atas ini teman-teman nih. Kita tempel ya. Diratain teman-teman. Awas sebelum. Jadi deh. Tinggal depannya ya teman-teman, cerobong asapnya ya. Kita tempelin dulu aja ya. Oke teman-teman, seperti ini nih hasilnya nih. Mobil-mobilan dari kardusnya ya. Ya. Kardus susu, jalan nih Evo. Makasih ya untuk Bu Aziza. Evo nih dikasih tugas membuat prakarya. Dengan sudut bangun datar nih teman-teman nih. Datar. Ada segi 4,
ada persegi panjang, ada lingkaran juga, dan ada tabung. Iya. Banyak pelajaran ya, pokoknya yang didapat ya. Yes. Ya, selama home learning di rumah, pelajaran-pelajaran kita didapat Ebo banyak sekali, teman-teman. Iya, dari Bu Guru, Bu Ajiza. Iya, makasih Bu Ajiza ya atas tugasnya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nemenin Evo sama Bunda nih. Buat ini, buat ini mau belum bilang. Ini bisa jalan teman-teman nih. Gimana teman-teman hasilnya? Komen ya di bawah ya. Komen ya. Oh iya, teman-teman di rumah dikasih tugas apa nih sama bu gurunya? Sama enggak sama Evo? Kalau beda, komen ya di bawah ya teman-teman. Komen di bawah. Membuat apa? Oke teman-teman, mungkin segini dulu video Bunda sama Evo kali ini nih, bikin tugas dari sekolah dari Bunda Aziza nih, bikin mobil-mobilan dari kardus. Dan mudah-mudahan teman-teman semua suka ya dengan video kita kali ini nih. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like, komen yang baik-baik ya, dan share video ini ke teman-teman kamu biar tambah ramai, tambah seru. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Evo Tama ID sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng, tombol loncengnya agar teman-teman tahu video-video terbaru dari channel Evo Tama ID. Buat teman-teman yang udah subscribe, Bunda sama Evo ucapkan terima kasih, thank you, thank you. Terima kasih, thank you ya. Ciao. Oke teman-teman, Bunda sama Evo pamit dulu ya. Sampai jumpa di video pertama ID selanjutnya. Sayonara. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum.